Para pecinta olahraga bola voli tentu tak asing lagi dengan atlet voli putri nasional berperawakan maskulin, Aprilia Santini Manganang. Dalam beberapa kali pertandingan, Aprilia Manganang yang juga anggota Korps Wanita TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2 sempat dicurigai sebagai laki-laki oleh tim lawan. Kecurigaan itu kini telah terjawab. Melalui rangkaian pemeriksaan medis menyeluruh, Aprilia Manganang diketahui menderita kelainan reproduksi hipospadia. Dari pemeriksaan itulah, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan Serda Aprilia Manganang sebagai laki-laki. Ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada organ-organ internal jenis kelamin wanita. Kemudian pemeriksaan hormonalnya pun begitu. Hormonalnya normal. Hormon testosteronnya juga diukur sehingga secara faktual dan ilmiah kita bisa meyakini bahwa Sersan Manganang lebih memiliki hormonal yang masuk dalam kategori normal laki-laki. Aprilia Manganang memulai karir dengan bergabung dalam tim Alko Bandung pada 2011. Atlet voli kelahiran 27 April 29 tahun lalu ini kerap mencuri perhatian karena status gendernya dipertanyakan. Meski demikian, sosok Aprilia kerap mendulang prestasi.